Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel Suprian ya guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu game lagi yang ada di Play Store guys. Bukan di Play Store sih, lebih tepatnya di Play Store tuh belum rilis, tapi aku udah mainkan game ini guys. Jadi nama gamenya tuh Devil May Cry guys. Jadi game ini tuh game PS3 yang mau rilis di Android guys. Cuman aku nggak sabar nunggunya, jadi aku nyari-nyari di Google Play Store itu rupanya ada guys. Kalau kalian mau gamenya langsung aja ke bawah pin komentar, itu udah aku taruh di situ linknya guys. Langsung aja kita coba gamenya di sini. Nah, nanti untuk pertama masuk dalam gamenya, kalian tuh disuruh download emulatornya guys. Emulatornya tuh kecil, cuman 6 MB aja guys. Jadi tuh nanti kalau udah kalian download emulatornya, kalian udah bisa langsung main kayak gini ya. Nah, di sini aku tuh langsung main, karena aku langsung main langsung record, karena takutnya guys nggak bisa guys, karena mungkin emulatornya masih kecil ya guys, nggak kayak Antares SX2 itu emulatornya udah support di semua HP. Jadi di sini mungkin masih baru terbit ya guys ya. Di gameplay ini, aduh, kalian tengok aja sendiri lah, nggak banyak cerita gue sini, fokus saya main ya. Nah, kalian tengok aja di sini guys ya. Tuh, jadi di sini lawan monster satu lawan 1000 guys. Oke, di sini kalian tengok aja guys ya gameplaynya. Dan ini aku masih ngerjar misi dulu guys. Nah, kalian tengok ini guys ya. Oke. Wih, nggak kena guys. Ini tombol LR2-nya apa berfungsi nggak nih? Oh, berfungsi guys ternyata guys. Wah, cuman pakai tembaknya keren juga guys tuh, kalian tengok guys ya. Semoga ini videonya nggak ke band sama si YouTube itu ya, karena gameplaynya kayak gini gitu. Oke, jadi kalau kalian mau gamenya langsung aja ke bawah pin komentar, tapi kalian like dulu jangan lupa, jadi biar aku semangat lagi untuk ngasih konten kayak gini. Nanti kalau nggak kalian like, males aku ngasih ya. Oke, kalian tengok aja di sini ya. Waduh, kalian tengok tuh ditembaknya sampai cengar-cengir ya mukanya cok. Wih, bangun lagi dia, bangkit boy. Mati kau sini kau. Oke. Jadi karakternya ini keren kali guys ya. Oke, siap. Ini apa lagi nih? Aduh, pakai tutorial pula gua cok. Kayak nggak berharga kali gua sini pakai tutorial ya. Oke, di sini langsung aja kita tembak. Kok musuhnya nggak bisa habis cuy? Waduh, satu lawan banyak apa? Oke. Kita tembak ya. Ini segitiga bulat aja guys, segitiga bulat aja nih guys ya. Wih, gila coy, dikerubung juga cok. Oke, yuk, abis. Ih, belum habis coy. Syukur aja lawannya tuh easy guys ya, lawannya tuh easy guys. Gila. Gak bisa habis guys, musuhnya guys. Waduh, darah gue tinggal dikit coy. Aduh, darah gue tinggal dikit. Ayolah, misi yang kedua yuk, misi yang kedua, jangan habis dulu darahnya coy. Waduh, ayo gila cah. Aduh, mati cah. Oke. Iya, muncul lagi dia. Baik kali musuhnya nggak bisa habis boy. Ini yang merah ini jago kali nih guys, kayak malaikat pembawa ini ya, mencabutnya nih guys, bawa pedang yang ngeri kali coy. Nah, jadi untuk gameplaynya kalian tengok nih guys. Iya, udah hadi guys cok, apalagi kalau udah rilis resmi di global ya, Devil May Cry ini ya. Tombolnya nggak kayak gini lagi guys, tombolnya udah kayak mengikuti HP ya, karena sini gua nggak sabar nungguin gamenya. Aduh, apalagi nih muncul notifikasi nggak jelas ya. Oke, abis. Ih, belum juga coy. Buset, misi kesatunya banyak kali guys ya. Oke, habis. Oke, selesai misi pertama nih guys kayaknya guys. Oke, mantap. Wih, keren kali boy. Siapa namanya nih? Keren kali kayaknya boy, nggak pakai baju gitu deh, keren boy. Wih, kalungnya boy sama coy, kalungnya boy. Wih, gila, keren kali boy. Rambutnya warna putih ya. Wih, gila sih. Wih, siapa tuh? Wih, trailernya keren juga boy. Wih, langsung wih, keren kali boy. Siapa nama bang ini? Coba kalian komen di bawah guys. Kalian komen di bawah siapa nama bang ini ya. Baju monsternya diambil mau dipakai sama dia guys. Wah, keren sih nih. Wah, gila coy. Jadi untuk ukuran gamenya tadi tuh kalau nggak salah 200 MB guys ya. Sama emulatornya tuh 6 MB ya, 206 MB lah. Buatlah 200 lempol dah, buat segitu aja lah. Wes, mission pertama selesai guys. Oke, untuk mission kedua kita lanjutin apa, kita untuk part kedua kita lanjut nih guys. Kalian komen aja guys, komen.
Oke lah, kita satu misi lagi ya guys ya. Kita buat dua misi aja guys. Kita lihat misi keduanya tuh kayak apa, payah apa enggak guys. Oke, misi kedua langsung kita mission start. Jadi untuk emulatornya ini guys, ini tuh ringan kali guys, gampang gitu cok. Gak kayak, gak berat gitu guys. Wih, gila coy. Abang ini, kalungnya hilang guys, kalungnya. Tadi dipakai kalungnya, sekarang hilang. Buset. Gila, ini grafiknya gak, aduh. Gila guys, ini keren kali grafiknya coy. Wih, keren kali sih. Ini kita buat siapa nama abang ini guys ya, keren kali orangnya guys. Jadi kalau di tap-tap itu guys, untuk ukuran gamenya tuh 1GB lebih guys. Tapi kalau di Google Play Store ini aku cari kok cuma 200 MB ya. Apa mungkin pakai emulator guys? Semoga aja video ini aman ya guys, nggak keblokir gitu kayak cok. Karena gameplaynya tuh kayak God of War ya. Wih, gila goyang-goyang coy. Ini alur ceritanya nih, GG sih. Wih, gila sih keren. Ini suaranya ada nggak sih? Wah, nggak ada suaranya coy. Ini udah gua kuatin nggak ada suaranya cok. Oke, loading bentar. Ada suaranya guys. Aduh, kuat kali guys. Oke. Oke, ini suaranya kuat rupanya. Tadi nggak kuat suaranya kok. Sorry. Dan abang ini udah pakai baju, weh. Keren kali boy. Sumpah. Gak habis ting-ting, cok. Wih, gila keren kali abang ini, boy. Gila sih keren. Wih, keren kali boy skillnya, cok. Pejet apa tadi tuh? Gila anjay, keren. Di emulator ya kayak gini, apalagi aslinya gimana coy. Ini Devil May Cry 3 ya. Oh, gak salah gamenya dia ada di PS3 nih ya. Sumpah ini keren gamenya coy. Jadi pakaian abang, pakaian monsternya dipakai abang ini ya. Manggilnya abang pak. Udah kayak sebaya coy. Paling ini kayaknya udah tua sih. Oke, habis. Siapa ini? Gila coy. Woi, gak mempan dipukul boy. Siapa ini? Woi, beledak sekali, beledak mati gitu cok. Ini tutorialnya cuman ini. Slide roll jump. Oh. Klik R1 ya. Kayak mana gua ngapain ini, coy? Kita pelan aja gue. Kita pelan aja nanti suaranya double ya. Aduh, kabur lah, cok. Oke, darah abang masih banyak aja guys ya. Tuh guys, ini sumpah gamenya keren kali coy. Ini untuk berpetualangan gitu guys ya. Gila, my friend. Meninggal kok situ. Iya, mantap. Nah. Kita ngeluarin skillnya. Wih, gila sunsetnya boy. Gila, ada sunsetnya ya. Gila, ini gamenya semut kali guys di HP aku coy. Aduh, sampai malam gua nih mainnya guys. Apa gua lab aja kayak Bang Winda? Wah, bisa nggak mungkin sih. Kenapa kayak mana guys? Mana guys? Wih, ini raja. Gila, rajanya nggak kelihatan coy. Rajanya udah kayak malaikat pencabut nyawa boy. Gila, ngeri kali cok. Aduh. Ya abis mati lah gua gitu cok. Darahnya. Darah gua. Elah kayak. Mana. Masa restart the mission lagi coy? Kita ngulangi dari awal lah kayak gini. Kayak mana ceritanya dikasih darah kayak gini? Gak nyambung lah gamenya nih. Kita lihat guys, kalau ini ngulangi guys, udah gua bener. Oh enggak guys, dari mission kedua guys ngulanginya kan, bener kan guys? Jadi mission kedua tuh harus fokus. Kalau sambil ngomong tuh bakal kalah sih. Jadi mungkin gamenya sampai di sini aja. Jadi kalau kalian suka, kalian mau cobain game, langsung aja ke bawah pin komentar itu gamenya udah aku kasih. Nanti kalian langsung aja lah coba. Nggak usah banyak cerita ya guys ya. Ini ukurannya tuh kecil kali guys. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
be way too high.